Ya guys, jadi seperti ini. Kalau nyuci di pabrik aku, ini mesin cuci. Tinggal kita masukin koinnya 20 NT di sini. Kalau nggak dimasukin ya nggak bisa muter. Oke, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi, ketemu lagi bersama saya vlognya Telimon Conan. Selamat hari libur, selamat weekend buat teman-temanku, buat subscriber semuanya. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Oh ya guys, di hari libur ini ada kegiatanku yang aku kegiatkan di mes di tempat tinggal kerja aku. Ikuti terus ya guys. Hai guys, untuk hari ini jatahku, giliranku untuk membersihkan lantai di ruangan ini, untuk mengepel lantai di ruangan ini guys. Jadi hari ini hari libur, kegiatanku ya seperti ini. Ada jadwal untuk piket di asrama tempat tinggal pekerja ini. Ya guys, di pabrikku ini ada jadwal piketnya. Giliran semuanya untuk piket dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Semuanya ada jadwal piketnya guys. Thank you.
Ya guys, sebenarnya nggak dikerjain juga nggak apa sih gitu loh. Tapi ya ada apa sih namanya, kalau dilanggar itu 1 bulan satu orang bisa dapat 5 sampai 6 kali bertiket gitu.
Ya guys, tadi sudah aku bersihin kepel lantai. Begini hasilnya. Lantainya sudah aku bersihin. Ya hari ini pas jadwal aku sih hari libur ada jadwal piket. Makanya aku piketin siang ini. Dan ini guys. Ini jadwalnya. Ini buat piket lantai, ini piket dapur, dan ini namaku. Ini namaku tanggal 25. Jadi aku udah jadwal piket, lu tinggal tanda tanganin. Udah, guys. Halo, guys. Ya sekarang aku udah di lantai 3, tempat penjemuran baju, tempat cuci baju, tempat mesin-mesin. Ya sekarang mau nyuci baju, tadi bajunya udah aku masukin ke mesin cuci, udah aku masukin deterjen. Sekarang tinggal mesin cucinya, dalam mesin cuci pakai ini guys, pakai koin. Ya guys, jadi seperti ini. Kalau nyuci di pabrik aku, ini mesin cuci. Tinggal kita masukin koinnya 20 NT di sini. Kalau nggak dimasukin ya nggak bisa muter. Dia masuk. Terus kayak ini kita pencet. Ya sudah muter ini. Tinggal kita nungguin bersihnya mesin cucinya, guys. Dan ini kondisi di lantai 3 tempat penyemburan baju, ini baju-baju para teman-teman bekerja yang di sini. Oh ya guys, dan inilah pemandangan di lantai 3 pabrikku. Tuh ada bajunya yang dijemur di sana. Tuh. Itu sawah semua, guys. Itu sampai sana itu sawah semua, guys. Ini pemandangan dari atas pabrikku seperti ini. Coba kalau dari sana, guys. Ini mesin-mesinnya, guys. Ini guys, pemandangannya dari atas. Itu semua pabrik-pabrikan semua, guys. Dari mulai sana sampai ujung sana itu semua pabrikan semua. Halo guys. Tadi udah aku masuk video mesin cuci. Sudah selesai, sekarang tinggal jemurnya, guys. Inilah hukuman pada kerja, guys. Aku yang mesti dikunci. Kalau aku sendiri itu pada kerja, aku mesti dikunci.
seperti ini guys, kegiatan karena libur, cuci baju, tiket tiket gitu. Ya udah, seperti ini kegiatanku, kesibukanku di mes, pabrik. Kalau hari libur guys, kalau ada jadwal jadwal piket ya piket, terus ya mesti cuci baju gitu. Oke guys, jangan lupa ya, tunggu selalu channel aku biar aku tambah semangat buat memberikan channel-channel, memberikan video yang aku upload di YouTube. Jangan lupa like dan subscribe dan tonton channel Jelly Mukonan ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.